Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini saya mau share tentang bougainville impor ya. Banyak yang tanya kenapa kak batangnya kecil banget. Aduh, sering saya jelaskan ya. Kalau tanaman bougainville impor, nah itu memang batangnya kecil ya. Memang batangnya kecil. Kenapa ya? Memang kecil. Soalnya kalau bougainville yang lokal itu kan perkembangannya cepat, cepat besar, cepat juga rimbun ya. Beda dengan impor. Kenapa dinamakan impor ya? Karena memang dulunya dari luar negeri, perkembangannya lama daripada yang ada di Indonesia sekarang ini. Kecil sekali dan perjuangan untuk hidup, nah itu lama banget teman-teman. Kalau saya punya bonggol besar-besar seperti ini, nah itu biasanya yang bawah itu batang lokal, kemudian disambung-sambung sendiri, jadinya warnanya lebih cakep. Susah menjelaskan memang kalau batang impor itu memang kecil, perkembangannya pun juga lama. Itulah kenapa harganya lebih mahal daripada yang lokal. Seperti ini contohnya jenis delima kuning. Batangnya kecil sekali teman-teman, kecil sekali, kira-kira ya selidi, nah seperti itu. Tapi dia sudah berbunga, karena memang untuk impor sendiri itu memang batangnya kecil kayak gini kalau nggak ada sambungannya. Nah seperti ini ya, kecil sekali tapi sudah siap berbunga. Kalau mau rimbun ya tinggal kasih pupuk aja, sering dipangkas, nah seperti itu. Beda dengan batang yang lokal kayak gini, batang yang lokal bunga oren kayak gini kan lokal yang biasa tumbuh di pinggir jalan itu ya. Nah itu batangnya cepat besar, harganya pun juga murah, perkembangannya pun juga cepat. Beda dengan yang impor-impor seperti tadi ya teman-teman. Yang seperti tadi memang batangnya kecil, jadi teman-teman harap memaklumi kalau kita mengirimnya memang batangnya kecil. Kalau mau yang lebih besar ya harganya juga besar, karena kita jualnya paket impor harganya kan 200.000 dapat 5 macam ya. Nah itu batangnya kecil semua teman-teman. Itulah kenapa di setiap orderan itu saya menyarankan untuk dikirim beserta media, apalagi kalau cuacanya panas sekali seperti ini teman-teman. Kalau nanti dikurangi medianya, kemungkinan besar nanti tanaman bisa stres. Kalaupun nanti untuk menjadi pulih, nah itu juga lama teman-teman. Jadi saya sarankan untuk pengiriman, setiap pengiriman itu pakai media. Toh untuk sekarang ongkirnya murah. Untuk wilayah Jatim itu per 5 kilo, jadi 5 pohon itu cuma 10.000, sedangkan untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat itu cuma 20.000 teman-teman. Jadi per 5 pohon itu ongkirnya cuma 20.000, murah banget kan. Itu sudah dikirim dengan media dan packingan peti kayu. Nah jadi seperti itu barang yang saya kirim, kecil-kecil tapi sudah siap berbunga ya teman-teman. Ini meskipun kecil sudah kondisi dewasa dan ini sudah siap berbunga. Jadi misalkan order hari ini, satu bulan lagi dia sudah berbunga full. Nah teman-teman, kalau mau yang bonggol besar juga ada, kondisinya sudah berbunga kayak gini, harganya macam-macam teman-teman. Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300, tergantung pada jenisnya. Kalau sambungannya banyak, untuk bonggolnya juga besar, nanti harganya juga mahal. Dan semuanya dikirim pakai peti ya teman-teman. Dan meskipun besar kayak gini dan bunganya sudah banyak, insya Allah nanti dikirim aman sampai tujuan, karena kita menggunakan kargo, jadi packingan nanti juga aman. Packingan seperti ini ya teman-teman, pakai kayu dan nanti di luarnya dilapisi dengan kardus seperti ini. Pengiriman masih dari Kediri Jawa Timur. Info pemesanan langsung ada di kontak WA saya, itu 082302 bla bla bla. Untuk ID impornya masih banyak ya, sekitar ada 30 macam lebih. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.